Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini saya akan membahas tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 dengan materi Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana di sini tujuan pembelajaran yang pertama itu kita menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, serta agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin kedua, bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Poin ketiga pun kita membahas tentang menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Poin selanjutnya, poin keempat, menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Poin pertama yang kita bahas itu bagian A, yaitu adalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana yang kita tahu dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu, kita harus mengetahui pengertian wilayah negara dan deklarasi Juanda. Di mana pembahasan tentang wilayah negara yaitu adalah sebagai suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Di mana di sini berkaitan dengan wilayah negara Indonesia pada 13 Desember 1957, yaitu pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Yang kedua, ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Di mana yang termasuk ruang lingkup wilayah negara Indonesia itu meliputi seperti poin pertama, yaitu wilayah daratan, termasuk tanah di bawahnya. Yang poin kedua yaitu adalah wilayah perairan. Poin ketiga, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Dan yang keempat, poin keempat yaitu adalah wilayah ruang angkasa. Di mana di situ dibahas yaitu mengenai kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan itu tercantum dalam peraturan mengenai batas wilayah antar negara, yaitu Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 dalam pasal 10 ayat 1. Poin ketiga, di sini kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mengatur pihak yang berhak menguasai kekayaan alam di Indonesia. Demikian tadi adalah pembahasan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam poin A, yaitu tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita masuk ke poin B, di mana kita membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Dalam hal pertama yang akan kita bahas, pengertian penduduk dan warga negara. Di mana di dalam penduduk itu dibahas, yaitu adalah penduduk adalah sebuah orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Sedangkan warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Dalam poin kedua, kita membahas tentang kedudukan warga negara dalam negara, di mana
Dalam poin tersebut, dalam penerapan asas kewarganegaraan terdapat dua pedoman, yaitu ada asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negaranya, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan negara Republik Indonesia. Poin C, kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Dalam poin pertama yaitu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, di mana dalam setiap manusia itu memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun, karena tersebut tercantum dalam undang-undang. Jadi tidak boleh dipaksakan. Dan di sini dijelaskan dalam ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meyakini. Poin kedua, dalam membangun kerukunan umat beragama, Indonesia mengenal kerukunan beragama, yaitu di mana tiga prinsip dasar aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sekarang bagian D, sistem pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam poin pertama, substansi pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita akan membahas tentang pertahanan negara. Jadi pertahanan negara itu adalah sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam poin pertama, substansi pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia ini pun dibahas mengenai pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan bantang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun ketentuan mengenai kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara diatur juga dalam ketetapan MPR tahun 2000. Pemerintah mengadakan berbagai program untuk penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional. Dua, kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara, di mana dalam hal ini dibahas tentang upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami, yaitu seperti poin pertama, kita bahas dalam hal cinta tanah air. Poin kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Poin ketiga, Pancasila. Poin keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Poin terakhir kelima, dan memiliki kemampuan bela negara. Demikian materi yang saya jelaskan untuk bab 2 kelas 10, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan materi yang saya bahas tersebut bisa dipahami dan menjadi wawasan untuk kita semua. Wallahu taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.